Hey guys, ako Lenian and welcome to The Escape. So, hari ni aku rasa aku nak buat chores sikit. Kerja rumah lah. Tapi, tak ada mood juga sebenarnya ni. Tapi aku paksa diri aku untuk buat kerja rumah. Dalam aku dah siapkan dah. Aku tak record langsung. Sebab yelah, privacy sikit dalam rumah aku. Even though aku dah buat shooting banyak kali kan dalam rumah aku kan. Tapi aku rasa untuk bab-bab realiti ni aku elakkan lah, sebab faham-faham je lah. Kalau shooting tu kita boleh hide lagi, kita boleh sorokkan lagi. Kalau vlog ni kadang-kadang ternampak samping, ternampak samping hati, tak best. So jadi sekarang aku rasa aku nak buat vlog. Aku nak kemas studio aku ni. Kalau korang boleh tengok studio aku ni, nanti aku akan tunjukkan. Bersepah sangat. It's messy. Sangat bersepah. Tambahkan dengan Ni. Ha? Dengan lagi seekor tu. Ke sini kau. Kamil. Nampak ni. Ha. Ini. Aku buat hal. Aku buat masalah. Ya. Nah. Look at your face. So messy guys. Kotor sangat. Aku sebenarnya tak ada mood juga nak kemas ni. Tak tahu kenapa puasa kan. Kita lapar. Aku tak lapar, tak haus, tapi cuma dia macam exhausted tau. Penatan juga. Okay, penat menahan lapar dan dahaga. Okay. Kemas, kalau korang nak tahu, dah banyak dah. Apa orang kata, pieces tai cicak tu. Aku sapu ke tak sapu, tapi cuma dia kot suka hati dia je. Dia nak berak. Orang kata biadab lah namanya. Oh, sini lighting cantik sebab depan tu lampu. Dari depan ni cahaya matahari. Sebenarnya aku ada plan nak buat konten ni. Aku daripada ada parti ni lah, bukan parti. Parti lah. Dia minta bapak aku untuk buat bubur lambuk. Berapa ribu pieces tak silap aku. Dan bubur lambuk tu akan dihadirkan seluruh kampung lah. Seluruh kampung. Banyak. Siap banyak seluruh kampung kan. Tahu kalau nampak. Guys, aku dah nyal. Continue video tadi lah. Aku memang tak dembut nak kemas. Sekarang aku dekat Sekincan. Aku ada benda nak kena settlekan sekejap. Aku tengah tunggu. Sekarang tengah hujan. Malas nak keluar. Saya gigit keluar. Vlog tadi ni aku sambung terus. Aku malas nak potong-potong lah. Jadi aku buat apa? Kemas studio aku. Jadi kalau ada mood nanti aku sambung lagi kemas. Sekarang korang tengok dah video ni. Oh, sampai kat rumah. Sekarang pukul 6.31 petang. Almost the breakfast time lah. Waktu berbuka kan. Jadi sekarang aku nak tunjuk studio aku pun masih tak kemas lagi. Nampak? Tersepah lagi tu. Sumpah aku agak exhausted hari ni. Agak penat juga lah. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab hari ni tak sahur. Aku memang kurang sikit lah kalau tak sahur ni. Dia melainkan malam tadi aku makan banyak. Kalau aku makan banyak, aku tak sahur pun aku boleh tahan puasa. Sekarang ni agak penat juga. Tak tahu kenapa. Tapi itulah. Aku rasa aku nak buat vlog raya nanti. Tapi kampung pun tak balik nak buat vlog apa kan. Kampung pun tak ada. Kampung aku kat Johor. Dengan lagi satu kampung kat Sekincan. Kat Sekincan ni, yang dekat Sungai Libung ni, tak tahu balik ke tidak. Kalau balik aku buat vlog. Kalau tak balik,
aku hanya buat video wish selamat hari raya je lah. Aku nak sebenarnya kan, tak ada apa. Sorry kalau vlog ni agak membosankan. Aku memang takkan cut part aku cakap ni, sebab ada yang cakap dekat aku tak payah cut, ada cakap dekat aku kena cut. Jadi aku tak tahu nak ikut cakap mana siapa. Aku ikut pendirian aku. Aku tak boleh nak ikut apa yang orang suruh. Aku buat apa yang aku suka. So guys, sekarang kan dah nak berbuka kan, dah nak lagi setengah jam. Lagi sejam lah, sejam nak buka. Kurang lah, kurang daripada less than hour. Aku nak kena order cepat kalau aku nak order Foodpanda. Aku malas nak masak hari ni. Aku order Foodpanda. Sekarang aku dah order. Tengah tunggu datang lah ni. So jadi, insyaAllah doakan kalau tak keberatan, aku akan buat vlog raya. Dan aku akan, korang doakan aku lah supaya aku hari-hari bersemangat. Aku dapat idea baru untuk aku buat konten setiap hari. Maybe boleh malas aku pun, aku nak juga buat dalam 2 hari satu video, insyaAllah. Lagi-lagi time kita tengah PKP balik, kita tengah cuti balik. So kita orang tak ada buat apa-apa kat rumah. Maybe aku semua kita orang buat homework. Itu je lah. Lepas tu lepak, itu je lah. Jadi tak ada apa nak cakap. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Eh jap, ada benda aku nak tunjuk ni. Jeffrey. Okay, yeah. How are you bro? Vlog ni aku continue dengan vlog yang tadi. Aku continue dengan vlog tadi yang petang tadi tu. Aku pergi keluar, pergi ke mas studio, jat benda, buat benda sikit-sikit, benda bosan-bosan. Geli-geli ya. Aku continue. Tadi aku pergi pick up meja, barang apa semua, aku terjatuh tadi dekat dalam 4x4 tu. Nah, sekarang aku tengah tengok match JDT versus Penang. Korang faham-faham je lah. Aku support team mana? Yang tahu-tahu, tak tahu sudah. Peace. Support Escape punya YouTube channel sampai 2k subscriber, insyaAllah 3k, 4k, sampai 10k pun tak apa. Lebih pun tak apa. Dan jangan lupa support Amar punya YouTube channel sekali, iaitu Amar's House. Support sampai dia punya channel sampai 100 subscriber. Dia agak lambat sikit naik sebab dia jarang buat video. Kadang 3 bulan sekali buat video. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku Daniel and Escape House. Peace out, my friend. Bye. Selamat Hari Raya.